Jaya Gour Govinda Swami Gurudeva Jaya Jaya Gour Govinda Swami Guru Deva Jaya Gour Govinda Swami Guru Deva Jaya Gour Govinda Swami Guru Deva Jaya Govinda. Thank you.
general rule, you understand, general thing is to understand. But it's eternal, but not eternal, temporary, that's not this. That is misery. I'm giving misery, suffering. You understand? Krishna is eternal. Krishna is eternal. And we, as jivas, jivatmas, spirit souls, we are also eternals. Because we are eternal part and parcel of Krishna, the supreme eternal. Surrender in Krishna. Start to go. Oh, as you said. Yes. Establish our loving relationship with Krishna. Can you teach us? Can you accept that thing? Say, Sri Vidyarthava Dhanu Nishchoya, Krishna Bhakta Pradhan Chita Vitrava. That is the real education. If your mind consciousness is fixed at the lotus feet of Krishna, then it is to be used. Yeah, I'm just comparing, yeah. One little bit other. Distributor. Maharaj,
Ya inilah Bali, oh tengah kena tahan. Inilah Bali, 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 Bali. Kacau dek cemak dah tak mau. Ini ada mobil di kuno. Dari kener, tempel, kalah dari mune luas itu. Terus melompat. Kemarin. Di kajal cuma panggilan cari ede. Sudah kerja langsung nih. Halo. जय गौर गोविंद स्वामी महाराज जी की जय। Haribo. 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 Did you ever come here? No. Never. You don't jump, Patavo. Video shooting, see what's going on.
Ribol. Ribol. Yang perlu dilaksanakan adalah bergaul dengan satu orang-orang suci. Orang suci akan mengajarkan kepada jangan di depan kamera ya, jangan-jangan sana, jangan. Sebab segala sesuatu itu berhubungan langsung. Dan bagaimana menggunakan segala sesuatu itu untuk melayani sesuatu itu yang akan diajarkan. Belajar mengembangkan kesadaran yang demikian itu, mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah milik Krishna. Kalau tidak mengerti yang demikian itu, kita akan menganggap bahwa ini milik saya, ini saya. Jadi kita berusaha untuk menikmati karena itu kita lahir di sini dan dikejarakan di sini. Raksasa yang begitu besar yang
menjadikan para dewa di surga, bahkan menjadikan para dewa itu seperti budaknya. Tapi pada akhirnya dia itu mengundang bahaya. Tap. Krishna has encountered some strength and mercifully if you draw that strength, you can even lift a blade of grass. You can lift your hand. Paralysis. Sri Krishna begitu murah hati memberikan segala. Becomes part of thousand ways. Kalau seseorang memupuk keakuan yang palsu dan menjadi bangga dan angkuh, Sri Krishna suatu saat akan saja, seberat apapun saya mau. Coba kita tiup ini, terus terbangkan ini. Kita harus berusaha dengan sebab kekuatan.
terakhir. Sendiri melihat guru sadhu ataupun Vaisnava, terus dengan mencium kepalanya saya tahu apakah kepalanya itu pernah digunakan untuk bersujud kepada Arca, kepada Sri Krishna sendiri ataupun kepada Vaisnava sadhu guru. Jadi karena hanya itu yang saya kemampuan saya, jadi itu saya gunakan untuk menginsap atau merasakan apakah orang ini orang suci ataupun orang yang penuh dosa. Jadi saya akan makan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang demikian. Terus dengan demikian, ya, Arjuna berpikir, wah, ini anjing ini jauh lebih berpengetahuan dari saya. Serigala ini jauh lebih berpengetahuan dari saya. Dia lebih tahu banyak tentang dari saya. Saya tidak mempunyai pertimbangan sedalam itu. Akhirnya dia sendiri menjadi malu. Nah, itulah caranya bagaimana Sri Krishna menghancurkan keakuan yang palsu. Karena Sri Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa dan beliau sebagai Paramatma. Dia ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita tidak mengatakan sesuatu, kita simpan di dalam hati. Sri Krishna tahu. Karena dia Tuhan yang Maha Esa, dia ada di dalam hati setiap makhluk. Juga berada di dalam hati kita. Kemudian Sri Krishna selanjutnya beliau bersabda kepada Jamuka. Oh Jamuka, segala pujian kepada kamu. Kamu begitu sangat ahli sekali beliau. Kamu adalah penyembahku. Begitu Sri Krishna bersabda. Kemudian baru Arjuna menyadari, iya, saya baru menginsafi bahwa Jamuka jauh lebih berpengetahuan dari saya sendiri. Dia adalah penyembah. Haribo! Ini kan
Ayo daya lo. Mulai perkawinan. Thank you.
Swami Guru Deva Jaya
adalah salah satu seorang seniman tari yang baru lulusan sarjana tari. Yang sekarang sudah disumping oleh seorang dewo yang berasal dari Singaraja. Porter tembak apa, Bu? Beginilah antusiasnya penyembah di Bali itu mengantar gurunya, di mana gurunya akan meninggal. Hai,